Halo Om Gendut. Halo. Ini dedengkotnya KMU ini. Jadi kalau teman-teman cari KMU itu apa toh? KMU itu Kacer Mania Yogyakarta, sebuah komunitas khusus kacer. Ya, komunitas. Itu gimana tuh awalnya sampai ketemu orang-orang mumetan gitu, orang-orang kacer ini. Gimana ceritanya? Ya, awalnya dulu kan itu, Pak Haji. Jadi awalnya dulu kita emang kumpul ya, kumpulan bersama penghobi hitam putih kan waktu itu. Ya sering berjalannya waktu, memang waktu itu kita dibesarkan oleh Bang Ipul Sugara. Ipul Sugara BNR ya? Iya, Bang Ipul Sugara BNR. Kita dibesarkan oleh beliau. Jadi kita juga nggak lupa dengan jasa beliau. Nah, terus semakin berkumpul, kita sering main di event BNR waktu itu kan. Ternyata itu dalam permainan itu kan ya namanya orang ketika ingin berlomba kan semuanya ingin juara. Iya. Ketika ingin juara itu ya kadang ada beberapa pemain itu ya hanya sekedar melihat burung kacer itu secara gaya, secara show. Ya jadi ketika pemain-pemain banyak dulu pemain-pemain pemula terutama akar rumput itu melihat burung kacer itu buka ekor menghilangnya itu kerja burung itu udah maksimal udah mengeluarkan segalanya lah intinya gitu padahal kan itu dari show dari kita memantau gini burung hanya buka ekor ya dalam padahal penilaian burung berkualitas kan bukan cuma sekedar buka ekor waktu itu kan gitu. Nah ternyata itu banyak pemain-pemain akar rumput itu yang kurang memahami apa arti irama lagu, apa arti durasi power, itu banyak yang belum paham. Oke. Nah dari situlah kita sebagai waktu itu yang ibaratnya yang bertanggung jawab dalam KMJ itu ya keluar rasa ingin supaya bagaimana sih supaya para pemain kacer itu bisa mengerti burung berkualitas. Memberikan edukasi ke teman-teman. Oke. Ini loh burung berkualitas. Kalau kita cuma sekedar bicara melalui media, mungkin teman-teman itu kan susah memahami. Mana sih burung roll? Mana sih burung nembak? Akhirnya kita harus memberikan sebuah contoh, gitu. Harus memberikan sebuah wujud fisik nyata di depan mata. Ini loh burung roll. Ini loh burung nembak. Nah, itulah muncul ide pertama kali untuk membuat paskobar, pasukan kumpul bareng Kacer Mania Yogyakarta. Setelah lockdown itu ya? Iya, sebelum lockdown itu sebenarnya. Sebelum lockdown ya? Iya, sebelum lockdown. Dulu awalnya itu dapat wadah karena di BNR waktu itu 403 penuh jadwalnya. Saya minta ke Pak Danu Kusumo di Kronggahan. Kronggahan. Awalnya paskobar itu dibentuk itu di Kronggahan. Bersama Pak Danu itu dapat dukungan dari Pak Danu dan teman-teman Kronggahan lah waktu itu. Ya dari situlah paskobar pertama kali dibentuk. Dari situ juga kita memberikan edukasi burung digantang, ayo silakan gantang burung, burung udah kerja, penonton nggak usah keluar, pemain nggak usah keluar, duduk di bawah burungnya, silakan melihat mendengar.
Akhirnya dari situ kan kita bisa, dari antara burung 25 burung yang naik, yang juara adalah ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Waktu itu ada yang bertanya, kok burung saya nggak masuk, kenapa, kurangnya apa? Nah dari situ akhirnya penjelasan-penjelasan itu berjalan. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah agar pemain-pemain catcher di Yogyakarta itu lebih berkualitas. Akhirnya ya dalam tujuan saya adalah burung yang benar-benar juara dari Yogyakarta itu semua burung berkualitas. Pemain-pemain dari Yogyakarta pun semua paham mengenai catcher. Oke, wah itu menarik sekali. Ya. Jadi kan memang selama ini banyak yang bilang, mohon maaf nih terutama teman-teman yang dari bawah ya, yang belum pernah main di event dan sebagainya, menganggap bahwa kalau lomba itu seringnya digoreng gitu ya, seringnya kalah gitu. Tapi mungkin belum paham juga akan kualitas dari ya burungnya. Katakanlah seperti itu, memang ada ya digoreng. Memang benar lah, ada istilah itu ada. Istilah itu yang benar ada. Tapi kebanyakan juga ternyata tidak semua pemain mengerti dengan kualitas kacernya. Jadi kalau dengan adanya Pas Kobar ini, mereka sudah mengerti dengan kualitas kacer, setidaknya mereka protes dengan lebih pintar. Gitu loh. Ya. Tujuannya ke sana. Protesnya lebih pintar bagaimana contohnya? Nah, protesnya mereka lebih pintar. Protesnya mereka melihat burungnya sendiri, membandingkan dengan burung yang dinominasi saat itu. Kelebihan burungnya apa, kekurangan burungnya apa. Jadi protesnya bukan asal-asalan, tidak buta gitu ya. Tidak buta. Jadi ya, jangan cuma sekedar burung saya kerja maksimal. Kerja maksimal itu seperti apa? Nah. Kadang-kadang banyak pemain yang protes ngertinya kerja maksimal itu hanya sekedar burung kerja ngotot buka ekor, padahal lagunya ngeplong-ngeplong. Atau lagunya besar-besar. Kalau secara speed enggak dapat, secara materi kasaran juga enggak dapat. Mereka tapi ngertinya cuma burung buka ekor, kalau kerja ngamuk-ngamuk. Ya kan, ya mohon maaf ketika itu terjadi, dan itu apalagi itu di sini ada KMY, KMY akan merasa sangat bodoh sekali ketika KMY tidak bisa memperbaiki kualitas-kualitas pemain seperti itu. Jadi bukan, memang tujuannya dari KMY juga membentuk mental dan edukasi yang baik terhadap pemain ya, pemain catcher khususnya ya. Terutama pemain dulu. Kalau pemain sudah pintar, otomatis PO itu ingin melakukan sebuah penggorengan tuh mikir. Tapi kenapa sih IO zaman dulu berani melakukan sebuah penggorengan? Karena IO zaman dulu menganggap bahwa pemain itu tidak mengerti mengenai kualitas burung. Mudah di anu, iya, mudah diakalin. Tapi dengan adanya edukasi untuk pemain, setidaknya IO ke depan itu untuk melakukan hal-hal seperti itu kan agak mikir. Atau ya beraninya ya dengan burung yang benar-benar bertanggung jawab gitu. Iya. Saya dengar ini juga. Saya pernah lihat juga KMY itu masuk ke dalam sebuah event, ada kelas yang dibagi untuk KMY, namanya mungkin kelas KMY gitu ya, kajian KMY. Di situ memang ada orang-orang KMY yang di dalam untuk ikut menyaksikan penjuriannya. Selama ini bagaimana tuh, Mas Gendut? Di ketika orang-orang KMY masuk ke dalam sesi itu, apakah cukup mewakili sistem penjurian yang diharapkan oleh Kacer Mania? Kalau selama ada event kelas KMY ya. Nah, kalau dalam ada ketika ada event kelas KMY ya, untuk pengawas yang masuk ke dalam kelas KMY itu cukup untuk apa tadi pertanyaannya? Sebagai anu kontrol aja ya, sebagai kontrol ya. Oh enggak, kalau dalam kelas KMY itu kalau dulu memang mungkin sebagai kontrol. Tapi kesini karena kita menjaga nama kualitas dari KMY itu sendiri. Ya ketika ada IO yang mengundang KMY, mengadakan kelas KMY, sekarang kita punya rembukan berbeda. Dalam artian ketika ada kelas KMY, juri yang dipanggil untuk masuk ya juga harus berpengaruh dalam mempengaruhi dalam sistem penilaian saat itu. Bukan hanya sebagai penonton, bukan cuma sekedar pengawas. Jadi untuk sekarang itu ketika di kelas KMY, juri KMY yang sudah dibentuk oleh KMY ini sendiri itu berhak memberikan sebuah keputusan ketika di kelas KMY. Oh, gitu. Jadi dalam artian ya, dalam kelas KMY ketika bermain di IO-IO lain, setidaknya ada yang menjaga untuk kemurnian penjurian. Kita benar-benar mengarah ke arah
yang didengungkan fair play gitu ya. Iya, kita mengarah ke fair play. Nah, fair play itu sendiri apa sih? Ya dalam KSJ kan juga sudah ada ya pakem-pakemnya. Yang diutamakan apa sih? Irama lagu kan itu. Jadi setidaknya juri KMY ketika masuk dalam sebuah event yang ada kelas KMY-nya, mereka akan lebih mencari burung yang mempunyai irama lagu terbaik. Oke, dan selama ini juga tidak kontroversial ya untuk sebuah event yang diikuti oleh KMY ini. Selama ini belum pernah ada masalah ya ketika menobatkan Kacer di sana nomor 1 sebagai juaranya. Kalau selama ini belum ada. Belum ada. Mudah-mudahan jadi ke depan yo. Ya, moga-moga ke depannya bisa seperti itu terus lah. Tapi kan dalam di artian ke dalam satu event paling kelas KMY cuma ada berapa paling itu. Dan itu tidak full gantangan ya biasanya di gantangan minimal. Ya biasanya di G36.